question. Oke, kita udah berkumpul semua, guys. Kita siap reading. Kita kedatangan tambahan personil. Ada 3. Oke, udah pukul 6:30 ini. Tapi masih mendung aja, belum cerah-cerah. Di tahun 2021 ini kita tambah semangat ya, kita terus berkarya, terus maju, terus berkembang. Oke, jalur di sini ini pukul 6:30, masih sepi-sepi aja. Mungkin karena masih gerimis kali ya. Buat kalian yang mutusin untuk jalan-jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga sampai tujuan. Selamat sampai tujuan dan selamat sampai rumah lagi. Rono. Anda dengar Rono? Oke ya, Mas Kodok. Jam segini baru mau jemput doi dia. Oke, kita ketemu di Dieng aja. Jalannya licin guys, jadi gue kayak ngeri gitu mau kebut-kebutan. Kita riding biasa-biasa aja. Baru sampai sini aja pemandangannya udah enak guys. Baru ditebang kemarin-kemarin, jadi kelihatan
lanjut lagi semuanya. Saya udah di Paninggaran ini. Udah di Kecamatan Paninggaran. Ini hampir mau sampai di perbatasan antara Pekalongan dan Banjarnegara ya. Kita udah masuki kawasan gang dari Manah Pelang menunjukkan ke Dieng dan ke arah Wonosobo. Kalau arah Wonosobo berarti kalau dari sana itu kanan jalan ya, kalau Dieng masih lurus. Dan ini saya udah melebihi pelang tersebut. We'll be right back.
Ke kiri guys, jangan lurus, ke lurus kita mau ke Patung Riono.
tanjakan terakhir dimana kita ke arah Kawah Sididang. Mungkin 15 menit lagi kita sampai. Oke okay guys, kita lanjut lagi. Sekitar 15 menit lagi kita sampai.